Dari Grand Final Piala Presiden Esports 2021, Akbar Paudi keluar sebagai juara dalam game eFootball PS. Sementara tim Dewa United kalahkan Vidronis untuk meraih gelar juara dalam game Loka Pala. Dan ini dia, kita memastikan. Hari kedua gelaran babak Grand Final Piala Presiden Esports 2021 Bali mempertandingkan 4 game, yakni games eFootball PS, Loka Pala, Free Fire, dan MPL Speed Chess. Di cabang eFootball PES, Akbar Paudi keluar menjadi kampiun dengan mengalahkan Romi Hadiwijaya. Akbar yang turun mengandalkan skuad Juventus menang 2 game tanpa balas atas Bayern Munchen yang menjadi tim andalan Romi. Sementara pada game Loka Pala, pertandingan sengit terjadi antara Dewa United melawan Vidronis. Sempat bermain tenang di awal laga, keduanya memutuskan bermain terbuka demi meraih kemenangan. Hasilnya Dewa United sukses merangkul titel juara dengan skor kill akhir 22-6. Juara di Piala Presiden ini tetap kita nggak puas ya, maksudnya tetap harus lebih baik lagi untuk kurang-kurangin yang masalah apa mistake-mistake kita gitu yang kecil-kecil, dan kedepannya kan masih banyak turnamen gitu, jadi kita pasti bakalan terus latihan, terus berusaha kasih yang terbaik. Di babak final game lainnya, kategori MPL Speed Chess mempertemukan Kosasi asal Bekasi Jawa Barat dengan Leo Lucky asal Sulawesi Tengah. Dengan skema 3 ronde, Leo Lucky berhasil merebut kemenangan. Sedangkan pada kategori Free Fire, Eco Sports keluar sebagai pemimpin klasemen akhir setelah pertarungan sengit sebanyak 10 ronde. Eco Esports mengumpulkan 132 poin usai mengungguli Kings Esports dan Evos Define. Tim Liputan Kompas TV.